ya. Grup ya. Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah drama yang berjudul Keomas. Yang akan diperankan oleh saya, Rizka sebagai narator, Afif sebagai Raja Daha, Kulia sebagai Dewi Galuh Chandra Kirana, Hani sebagai Galuh Ajeng, Olive sebagai Nenek dari Desa Dadapan, Ali sebagai penyihir, dan Maulana sebagai Raden Indu Kartapati. Selamat menyaksikan. Kasih tepuk tangan dulu deh. Yang bawah. Di istana Kerajaan Daha hiduplah seorang raja yang bernama Raja Daha. Dia mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Putrinya yang bernama Dewi Galuh Chandra Kirana adalah putri yang ramah dan cantik. Dia ingin dinikahkan oleh pangeran dari Kerajaan Kauripan yang bernama Raden Indu Kartapati. Putriku, kemarilah. Raja Daha dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Galuh Ajeng. Walaupun Chandra Kirana dan Raja Daha merasa gembira, tapi Galuh Ajeng mempunyai pendapat yang berbeda. Dia sangat marah dan kecewa. Marah-marah. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Kirana dan bukan aku? Padahal secara nyata jelas aku yang mencantik dari dia. Ini tidak adil. Hanya aku yang pantas satu-satunya menjadi istri Raden Indu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aha, aku punya ide semua. Galuh Ajeng mempunyai rencana buruk kepada Kirana. Segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Galuh Ajeng kembali ke istana dan ingin bertemu Raja Daha.
ada apa Putri Gum? Ini tentang Chandra Kirana ya. Ada apa dengannya? Iya, dia ternyata selama ini panggilan mereka tentang salah satu pengawal kita ya. Ini, aku menemukan surat cinta yang dibuat Kirana di kamarnya untuk pengawal kita. Kirana, dibuang ya, pakai baju seragam. Kan kemarin latihan yang pakai baju seragam, dibuang aja. Udah banyak di sini. Apa dasar gadis nakal anak tahu diri sudah mau menikah malah bercinta sama pengawal itu? Baca ini. Chandra Kirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke pantai dan di sana dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan terdapat begitu saja di pantai Desa Dadapan. Suatu hari ada seorang perempuan sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong emas itu dan membawanya pulang. Oh, keong ini sangat cantik sekali. Aku harus membawanya. Setibanya di pondok, Gorondo meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di sisi. Sampai jam segini aku juga belum mendapatkan ikan. Mau makan apa hari ini? Wah, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawa aku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membelikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk si nenek. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam, dan si nenek